kita adalah tentang meme-meme lucu ibu kota pindah ke Kalimantan. Yang pertama adalah gambar sekomik manga, gambar seorang gadis yang berpita merah, yang mana dia bagian kepalanya itu seperti gambar pulau Kalimantan. Jadi sepertinya masyarakat di Kalimantan sangat gembira sekali dengan kepindahan ibu kota ini ya pemirsa ya. Yang kedua adalah, ini adalah gambar Gojek. Jadi rupanya dia Gojek ini dia pindah, angkutan online ini pindah ke Kalimantan. Ternyata setelah sampai di Kalimantan kok malah ketemu banyak kebun-kebun. Jadi otomatis nggak pakai sepeda motor, malah dia menunggang kuda jadinya. Yang ketiga, karena ibu kota pindah ke Kalimantan, jadi otomatis statusnya bukan ibu kota lagi, Jakarta. Jakarta sekarang dia menjadi Bapak Kota Jakarta. Lucu juga ya. Oke. Yang keempat, ini adalah gambar Tugu Monas pindah ke Kalimantan. Ternyata dia tugunya tuh berada di tengah hutan. Jadi ada yang komen, waduh Monas dah keburu pindah tempat ya, gue gak bisa lihat Monas lagi dong, telat gue datang di Jakarta, katanya. Oke, berikutnya ini setelah 10 tahun ibu kota kita pindah ke Kalimantan, akibatnya Jakarta yang ditinggalkannya menjadi lumutan. Jadi di sana terlihat gedung-gedung yang di sebelah kiri kanannya udah diselimuti oleh semak belukar guys. Nah ini adalah patung selamat datang. Jadi patungnya itu tanggal dari tubuhnya. Jadi dia terbang dengan menggunakan pesawat jet. Tentu saja dia pindah ke Kalimantan guys. Tak lupa pula dengan ini Monas tadi juga meluncur siap pindah ke Kalimantan seperti roket guys. Tak lupa ini adalah gedung anggota dewan perwakilan rakyat kita yang terhormat, yang juga tanggal dia dari tempatnya gedung pura-pura ini sambil dilihat bengong oleh seseorang yang berbakat.